Muhammad Iqbal melakukan tendangan bebas berbahaya, angkat bola. Upaya tendangan langsung nampaknya coba dilakukan untuk dari bola free kick seperti ini harus waspada. Sudah dilakukan, berbahaya. Ada tinju dari Agnes Abid, berbahaya sekali lagi. Oh. Oh. Sangat cantik dan manja. Ada ribut pada Messi. Apa yang terjadi? Ya ampun, mengenai bisa jabret. Gol. Sebuah peluang 24 karat. Berikan kepada Sagara, passing pendek lagi kepada Lutfi. Lutfi kotak ganti bola di melatih satu pemain. Tendangan langsung jabret. LDR yang terarah dan kita lihat berulang kembali kali ini Timor Leste bisa melakukan serangan cukup berbahaya, ampun, untung saja kita ya kali ini melebar ke sebelah kiri, Visa terburu-buru kembali, apa yang terjadi, ya ampun. Jika passing kali ini berada sebelah kiri, apa ada Iqbal, Firza, ada banyak sekali pemain berkostum putih, kita lihat mencoba heading, Sagara jepret! Ya, seberapa banyak pun yang hadir, tetap suaranya bergema dan memberikan dukungan untuk kita, jepret! Ya! Roket Jangwe kembali dilakukan dan dinyalakan dan diletuskan dan diledakkan oleh seorang Sadil Ramdhani yang kembali menemukan ritme, menemukan bentuk. Teman ya? Ya. Ya ini kita lihat, inilah dia, cukup berbahaya, bersyukurlah kita bangsa Indonesia karena Messi langsung saja ke depan, Sagara tadi kontrol dengan kaki kanan, coba direbut lagi Sagara, kapi kayangan jepret, gol. Adalah sebuah aksi dari Wong John Nagoro ini, sebuah aksi dari Sagara yang tadi tidak mendapatkan bola, kontrol dengan kaki kanan, melakukan tendangan curve dengan kaki kiri, melengkung Ali Mangkualam memberikan ruang lagi sebelah kanan cukup baik, apik cantik dan Ciami kita memberikan kepada Rifat Marsa Messi, kotak ganti bola jepret, ulala. Inilah yang kita tunggu daripada seorang Rifat Supersonik Dani Alves Maras. Tapi tetap dengan sportivitas. Hati-hati. Berbahaya, ada ruang di sana. Tendangan lagi dan iya lagi lah. Dari sebelah kanan pada Sadil Ramdhani. Kepada Rifat Maras. Messi jepret. Mudik dilakukan oleh pemain-pemain daripada Indonesia. Febi. Umpan pada lautan. Egy jepret. Iya. Adalah Febi the cool boy. Umpan pada lautan. Memberikan gol lisias. Memberikan gol yang lezat. Memberikan umpan yang rendah. Yang nikmat dan disantap, dimakan, dihajar, dihap oleh seorang Egy Maulana Fikri Kelok 9. Tendangan bebas kali ini diambil oleh dua pemain kita dan jepret! Ya! Sebuah tendangan pelesiran menuju ke sebelah kanan bergeser dan mampu untuk menembus, mengoyak. Karena dan berikan aku satu menggunakan guncangan dunia, pergerakan lagi di patah rasa biaya cincel. Jepret! Hat-trick, gol. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan berkurang, berupa kebahagiaan.